The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining till he appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Oh, fall on your knees. Oh, hear the angels' voices. Rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, ini ditaruh sini. Kayaknya cakepan taruh di sini ya.
cakep nih. Steph, ngapain sih Steph? Aduh, kamu yang kenapa, Ando? Oh, lagi Natal. Aduh, gitu suaranya. Kusut kok gitu banget sih? Ini kusut banget, Steph. Kenapa? Kusut banget. Kesel banget. Kayaknya Christmas kali ini kayak biasa banget gitu menurut gue sih. Biasa gimana? Ya, harusnya luar biasa gitu ya? Ya, enggak kayak yang Christmas kayak yang lalu-lalu gitu. Apalagi masa waktu aku masih kecil gitu ya. Kayaknya Christmas kali ini tuh kayak gimana ya? Kayak kurang gitu, kayak biasa aja, hampa. Gimana sih menjelasinnya? Kosong. Kosong gitu ya. Padahal ada kita-kita loh, Ndo. Ada teman-teman kamu. Kayaknya tahun ini Christmas nggak bakalan sama keluarga sih. Nah iya sih, karena wartawan ya. Wartawan kan kalau hari raya sering nggak bisa libur. Tapi nggak apa-apa. Kok jadi kamu yang curhat sih? Iya, kan sekalian sesama teman harus menyemangati. Iya. Nah aku punya teman nih, Ndo. Mungkin bisa juga bikin kamu, membantu kamu merasakan damai kasih Natal tahun ini. Harus udah datang sih, karena orangnya selalu on time. Oh. Nah ini dia Mbak Sara. Ini tamunya. Ini teman aku, Ando, Mbak Sara. Dari wajahnya udah bersinar, dari yang tadinya agak suram jadi langsung cerah kan ruangannya. Auranya beda gitu ya. Oh, gitu. Sama Mbak Sara gitu ya. Mbak Rahayu Saraswati. Sebenarnya kalau mau manggil atribusinya tuh ada banyak. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, aktivis perempuan dan anak. Bisa dibilang influencer juga ya kalau lihat followersnya. Supermom ya? Iya, supermom juga. Awas sampai lupa. Terima kasih. Nah, supaya mungkin pemirsa BTV yang belum terlalu kenal nih, pasti udah kenal juga sih, tapi supaya lebih kenal lagi, kita udah rangkumkan rekam jejak perjalanan seorang Mbak Sara. Kita lihat berikut ini. Sukses menjadi seorang politikus, nama Rahayu Saraswati dirakannya Joyo Hadikusumo. Sebelumnya lebih dikenal sebagai seorang aktivis, presenter hingga artis. Usai terjun ke dunia politik, Rahayu pernah menjabat sebagai anggota DPR RI dari Partai Gerindra pada 2014 hingga 2019. Selain itu, di tahun 2020, Rahayu juga pernah maju mencalonkan diri sebagai wali kota Tangerang Selatan. Memiliki paras cantik dan penampilan yang anggun, Rahayu ternyata merupakan keponakan dari tokoh politik Prabowo Subianto. Pada 2014, ia resmi dipersunting oleh pengusaha bernama Harwendro Aditya Dewanto. Dan kini ia telah dikaruniai tiga orang buah hati bernama Narendra, Wira, dan Janisa. Selama aktif menjadi anggota legislatif, ia banyak memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak, serta memerangi perdagangan manusia lewat Freedom for Indonesia. Memiliki semangat yang begitu tinggi terhadap isu-isu sosial, Rahayu ternyata pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan. Ia diketahui pernah menjadi korban pelecehan seksual lewat sebuah cuitan di sosial media yang bernada melecehkan salah satu anggota tubuhnya. Akibat hal itu, Rahayu pun sempat mengalami trauma. Namun beruntung ia bisa melawan kejadian ini dengan gencar melakukan kampanye guna melindungi para wanita dari pelecehan serta kekerasan seksual. Nah, kita lihat tadi ya, di visual tadi ya, banyak sekali kan benar aktivitas dari seorang Mbak Sara. Jadi terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Terima kasih sudah diundang. Ini sebagai supermom juga gitu loh, Steph. Benar-benar. Kalau lihat dari Instagramnya, aku ngefans loh jadinya. Aduh. Sama Mas Narendra, sama Wira, sama Nisa. The Crucials. Wow. Yeah. Dan mereka itu kompeten kalau kita lagi judulnya kan Bersatu Dalam Kasih Natal. Yeah. Siap. Kalau lihat dari Instagramnya Mbak Sara tuh kelihatan banget bisa mentransferkan gitu ya, kasih itu ke anak-anak. Jadi kalau ngelihat Mas Narendra itu cara memeluk adiknya itu tuh beda gitu. Apa yang diajarkan seorang Mbak Sara tentang kasih? Itu pertanyaan langsung dalam banget gitu ya, nggak ada basa-basi gitu. Apa yang diajarkan tentang kasih gitu? Benar. Ya pastinya kalau justru bukan saya mengajarkan kepada mereka. Seringkali kita lupa bahwa anak-anak tuh sebenarnya dilahirkan tuh dengan kemampuan untuk mengasihi. Kenapa? Karena mereka justru harus belajar untuk melakukan hal-hal yang
itu nggak natural sebenarnya untuk mereka. Dan ya terlepas dari soal manusiawi ya, yang istilahnya maunya mainan punya milik sendiri gitu kan. Tapi saya justru bersyukur saya belajar dari anak-anak saya. Karena misalnya Naren gitu ya, Naren itu dia spesial banget hubungannya dengan adik-adik dia. Dia kayaknya memang lahir itu sudah ada di dalam DNA dia untuk jadi kakak. Itu jujur, karena saya masih ingat waktu anak saya yang kedua, si Wira lahir, dia di waktu itu karena berkebutuhan khusus, dia di NICU selama 5 hari. Adiknya, kakaknya si Naren tuh datang ke rumah sakit jenguk saya, mikir, loh kok adiknya nggak ada gitu kan. Waktu akhirnya kita lagi siap-siap udah mau ya hari ke-4 gitu. Akhirnya dia ngeliat, kita kasih lihat, oh ada bayi-bayi di, kan ada ruang bayi gitu. Benar-benar. Itu bisa ngeliat ke dalam, dia pikir itu ada adiknya. Jadi waktu salah satu bayinya dibawa ke ruangan lain, dia panik, dia nangis, dia marah, dia bilang, belum bisa ngomong pula kan, istilahnya masih 2 tahun dia belum lancar gitu. Jadi istilahnya dia bingung, kok adik saya dibawa gitu. Saya udah mau nangis aja ngelihatnya, maaf adik kamu masih di NICU. Pas kebetulan pas adiknya keluar pertama kalinya ke kamar kita gitu ya, ke kamar saya waktu itu, si Naren ada, dia dansa joget selama 10 menit non-stop. Wow. Kenapa? Dia ngelihat adiknya joget lagi. Oh, lagi senengnya gitu. Terus dia ngasih, gitu. Karena ada eyangnya sih, dia kasih. Joget kayak gini, saya itu video udah lama banget, tapi itu ada yang dia kayak gitu. Dan connection-nya tuh sama adiknya tuh spesial banget, luar biasa. Dia nggak pernah nanya kenapa adik kayak gini, kenapa adik kayak gitu. Cuman sekali aja dia nanya, kok why dede nggak bisa ngomong? Karena memang anak saya, adiknya dia, yang kedua itu sampai sekarang masih non-verbal. Saya cuman kasih tahu aja bahwa ya dede memang beda, dede masih kesulitan, dia butuh waktu untuk dia belajar. Jadi dia ngerti. Dan dia ngerti. Dia pokoknya abis itu nggak pernah nanya lagi gitu. Dan setiap kali dijambak, dipukul sama adiknya, dia nggak pernah marahin adiknya. Dia paling nangis cuman ke emaknya kalau misalkan dia lagi dipukul, dia kesakitan gitu. Tapi jadi pengertian dan sabar sekali. Saya juga belajar banyak dari si Wira, karena si Wira, dia, saya lihatnya justru dia yang ngajarin saya tentang unconditional love gitu. Dia dengan kondisinya dia seperti itu, yang istilahnya ya memang anak-anak dengan terutama kalau dia itu sindroma Down syndrome, itu tidak mengenal kata jahat. Nggak ada, dia nggak bisa. Murni banget berarti. Murni banget. Jadi makanya saya sangat percaya kata orang bahwa anak-anak berkebutuhan khusus seperti Wira itu malaikat yang memang dikirim sama Tuhan untuk jadi berkat buat kita justru gitu loh. Dan tergantung dari kita mau hidup seperti apa, kita mau beri dia peluang untuk hidup seperti apa, itu tanggung jawab kita. Justru Tuhan kasih kita kepercayaan, dan itu artinya wow, kita dikasih kepercayaan yang luar biasa untuk membesarkan anak seperti Wira. Waktu pertama kali mengetahui bahwa Mbak Sarah ini punya anak yang spesial dalam tanda kutip, itu ya. Jadi situasi saya berbeda dari kebanyakan orang. Yeah. Kebanyakan orang itu baru tahu kalau anaknya punya Down syndrome atau punya sindrom itu setelah udah lahir. Saya sudah tahu sejak masih dalam kandungan. Dalam kandungan 14 minggu. 14 minggu. Kalau di negara lain itu sebenarnya masih ada peluang untuk menggugurkan. Ya. Okay. Nah, of course saya tidak percaya, saya sama sekali tidak ini dengan tidak mendukung untuk menggugurkan kandungan, karena bagi saya, jadi waktu itu saya nangisnya tuh bukan nangis soal kenapa saya, kenapa kok kita dapat anak seperti ini, sama sekali tidak, karena kita memang percaya bahwa ya anak itu adalah berkat dari Tuhan, anak responnya, itu adalah responsibility, tanggung jawab kita gitu. Dan suami saya juga sepakat hal yang sama. Jadi kita nangisnya itu buat saya nangis benar-benar, saya masih ingat di Plaza Indonesia di restoran karena baru dari klinik baru tahu gitu, dikasih tahu. Saya nangisnya itu karena saya cuma memikirkan dunia ini siap nggak ya untuk menerima dia, karena takutnya ya dia dengan kondisi seperti itu, mungkin dianya sih fine-fine aja, dan sekarang memang mulai kelihatan dia mulai memahami, dia tuh mau untuk ikut bermain sama anak-anak lain. Kalau lagi ikut mainan dia sebenarnya ngerti, cuman dia bingung kalau misalkan
kok cepet banget mereka larinya, kok ini dia padahal excited gitu. Nah itu yang gimana ya saya, oh semoga dianya, yang penting dianya menyadari bahwa dia nggak kurang dari yang dan bisa berjuang, ini, makanya disebutnya the warrior ya, yes, namanya. Wira itu namanya kesatria. Wow. Ini luar biasa sih Steph ya, kalau kita lihat respon dari Mbak Sarah ini terhadap, ya ketika mengetahui bahwa anaknya spesial, ini luar biasa, ini sesuatu yang kita bisa pelajari gitu. Soalnya ya nggak semua orang memiliki respon yang sama seperti itu. Sangat, bahkan, saya itu yang saya juga baru menyadari juga sih. Itu sampai akhirnya, kalau yang tadi kata Mbak Sarah kan kalau di luar negeri kan ada pilihan ada untuk pilihan. Menggugurkan dan lain sebagainya. Ya. Nah ini dia, kira-kira kalau Mbak Sarah juga kan ini kan salah satu aktivis begitu ya. Terus perempuan dan anak. Nah, kira-kira apa sih yang harus dilakukan gitu oleh ibu-ibu di luar sana yang mungkin dia dalam tanda kutip mereka nggak mengharapkan hal ini terjadi. Pasti. Apa yang mereka? Ya itu yang saya bilang, saya juga baru menyadari bahwa ada banyak yang responnya sangat berbeda dari saya gitu ya. Yang istilahnya bahkan ada yang, karena saya sangat terbuka dengan kondisi ya kan anak saya suka sharing, dari awal dari dia lahir tuh saya udah sharing gitu. Ada kadang-kadang yang menghubungi saya yang curhat gitu, yang istilahnya aduh coba kalau suami saya bisa menerima anaknya apa adanya. Jadi sedih juga mendengarkan bahwa ada keluarga bahkan orang tua yang tidak bisa menerima anaknya apa adanya, dan saya selalu menyampaikan, ya Bu, saya sedih turut prihatin mendengar itu, tapi coba yang penting ibu ada untuk anak dan berikan dia, kasih sebisa mungkin gitu, just be there for him or her, selalu ada, yang penting nanti berdoa aja bahwa Tuhan yang membukakan, karena gimana pun juga kita nggak mungkin bisa merubah orang lain gitu ya, kita nggak bisa merubah orang lain, kita nggak bisa memaksakan orang untuk punya persepsi yang sama, kita hanya bisa berdoa bahwa orang bisa dibukakan hatinya dan matanya oleh Tuhan gitu kan. Dan ya buat kita sih yang penting kita, walaupun saya juga tahu ya ada panti-panti asuhan yang khusus menerima anak-anak seperti itu karena mereka ditolak begitu, ditolak oleh keluarganya itu buat saya. Jadi kadang-kadang apa ya, saya tuh suka mengingatkan terutama untuk ibu-ibu yang kesulitan, pejuang garis dua yang kesulitan untuk punya anak, misalnya it's okay, karena walaupun di Indonesia nih masih apa ya, adopsi itu masih agak, culture-nya agak sedikit berbeda ya. Kalau saya cuma mau mengingatkan, ada banyak loh anak di luar sana yang membutuhkan kasih sayang kita. Even if you don't, walaupun mungkin nggak adopsi secara langsung, tapi bisa hadir loh untuk mereka dimanapun mereka berada, untuk bisa memberitahukan, menjadi perwakilan dari Tuhan gitu loh di dunia ini. Gitu. Tapi apa yang dipikiran Mbak Sarah waktu itu ketika pertama kali mengetahui dipilih Tuhan untuk akhirnya kemudian membesarkan seorang Wira? Ya itu satu sih pastinya ada rasa takut juga. Takut karena wow ini something new gitu ya. Kembali lagi apakah orang di sekitar akan mengerti gitu ya. Lebih kepada dunia, tapi juga selain dari itu ya merasa, saya masih ingat orang pertama yang saya curhat, karena dia teman saya, kebetulan dia anaknya juga ada yang berkebutuhan khusus, tapi berbeda. Saya langsung WA dia, saya langsung, dia orang pertama yang saya langsung kasih tahu, saya baru dapat kabar seperti ini. Yang pas saya lagi nangis tuh di restoran itu gitu. Dia langsung, aku nggak tahu aku mau mengucapkan apa, tapi all I know, dia bilang, satu hal yang saya yakin, Sar, bahwa Tuhan pasti akan memberikan tanggung jawab yang lebih kepada orang-orang kuat yang memang dia percayakan untuk hal tersebut. Jadi, He will give the toughest battles to his toughest warriors gitu. Berarti dan Tuhan percaya. Tuhan percaya, ya di situ sanggup. Jadi penguatan saya, walaupun di saya of course satu sisi yang tergantung wajar ya. Pasti ya, namanya juga manusia, tapi saya yakin pasti Tuhan akan mampukan, tapi dan kan, apapun yang apapun yang harus kita hadapi, karena kita juga rasa ketakutannya sempat istilahnya namanya juga dokter ya. Jadi dokter ngasih tahuin resikonya nanti anaknya mungkin IQ-nya rendah, dianya mungkin akan kesulitan ya, seperti sekarang nonverbal, dia mungkin ABC pokoknya di daftarnya kayak panjang gitu kan. Mungkin ada kelainan otak, mungkin ada kelainan jantung, dan memang banyak anak-anak yang melalui itu. Tapi ya saya sama suami saya tuh bertekad, kita bilang kenapa kita juga namain dia kesatria Wira ya, karena kami percaya bahwa ya selama dia mau
berjuang, kita akan berjuang bersama dengan dia. Whatever it is, ya kita akan hadapi bersama. Kasih berarti orang tua kan, pasti selalu ada untuk Wira ya. Dari awal kan jadi masih dalam kandungan, sebetulnya orang tua, namanya orang tua itu kan punya mimpi besar buat anak-anaknya. Punya apa namanya cita-cita, kamu anak kamu nak akan seperti ini. Jadi artinya begitu ketahuan bahwa anaknya spesial, itu buyar semua, hilang semua mimpi. Enggak juga sih, enggak sama sekali, karena apa ya, mungkin karena saya justru di pengalaman hidup saya, ya curhat dikit ya. Sebenarnya saya jadi berkat yang dimana. Jadi saya tuh bermimpi dan kayak ditaruh mimpi sama Tuhan untuk jadi professional actress dari usia 14 tahun. Itu kenapa saya kan pursue acting career gitu ya. Harusnya tadi kita diajarin dulu ya. Kurang tadi. Udah luar. Oke, oke. Tapi apa, ya tentunya karena kondisi dan orang tua yang di dunia timur ini kan agak sedikit kayak, aduh emangnya kamu bisa, emangnya itu dunia yang kayaknya berat loh gitu, kayaknya pendapatan juga nggak rutin, nggak bukan sesuatu yang bisa dipastikan gitu kan. Jadi saya itu udah sebagai seorang ibu dari anak saya yang pertama, saya pokoknya terserah mereka mau jadi apa, yang penting merekanya komit, yang penting mereka punya values yang tepat, mereka menjaga integritas. Jadi bukan soal mereka jadi apa, tapi soal yang penting mereka jadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi kalau anak saya yang kedua ini, si Wira ini, saya sering bilang sama suami saya, nggak apa-apa, he's my baby forever. Dia yang akan nemenin saya sampai usia saya tua. Jadi dia, yang penting buat saya dia happy and healthy. Yang penting dia bahagia, yang penting saya bisa melakukan tugas saya, yang penting dia sehat. Itu aja. Kalau selebihnya dari itu, menurut saya itu udah bonus. Iya. Luar biasa ya. Itu, nah itu dia, Steph. Apa? Tadi kan aku tuh agak-agak galau ya tadi ya di sini gitu. Karena memang ngerasa kayak Natal kali ini biasa aja gitu, Mbak. Apalagi kan ya kita sangat mencintai pekerjaan kita gitu. Tapi kayak ngerasa, loh kok Christmas cepet banget sih datang gitu. Kenapa gak sih nanti kali ya? Justru when you're having fun kan justru waktunya berlalu dengan cepat dong. Berarti dia lagi menikmati. Iya, sampai akhirnya nih kayaknya aku gak punya waktu buat keluarga. Oh iya. Sampai kayak, ini anakku tuh sampai kayak, Pak, mau pulangnya berapa ntar? Ntar ya, Papa masih kerja gitu. Ini kan mungkin lebih sibuk lagi nih, jangan-jangan ya, Mbak Sarah. Tapi luar biasanya ini, dia bisa bagi waktu dengan tepat gitu. Tetap kasihnya tuh ada untuk anak-anaknya. Nah ini gimana nih, menanggapi hal ini? Ini masih tantangan sampai sekarang, jujur. Oh sama kita berarti, Mbak? Pasti. Dan saya juga sering curhat, apalagi kalau lagi pas masa kampanye. Saya curhat, ini bentar lagi juga curhat lagi nih ntar. Dia belum kampanye kan? Saya masih, karena apa? Karena saya selalu bilang bahwa pengorbanan terbesar saya di dunia politik adalah waktu saya dengan keluarga. Adalah waktu saya dengan anak-anak. Tetapi memang saya tuh hamil dan melahirkan anak pertama, anak kedua, itu waktu saya di DPR. Jadi anak-anak saya itu nggak tahu kehidupan yang berbeda. Mereka taunya pokoknya emaknya itu udah biasa ngomong di panggung, berhadapan dengan ratusan orang gitu. Dan buat saya itu sebenarnya pesan tersendiri. Karena apa? Anak saya yang kedua ini laki-laki kan. Jadi mereka sudah besar melihat, dan buat segi mereka itu normal untuk seorang perempuan bisa memimpin. Dan artinya mereka akan tumbuh kembang dengan perspektif yang sudah tepat tentang gender equality, tentang kesetaraan gender. Dan jadi waktunya bukan berarti kita membagi waktu. Saya sering mengatakan ini bukan soal membagi waktu dan bukan work-life balance, but about prioritizing. Jadi selama kita tahu bahwa okay, saat ini anak saya lagi butuh saya, jadi everything else pindah. Jadi seringkali saya tuh langsung, pokoknya mohon maaf saya izin, karena misalnya si Wira kan dia dua kali masuk rumah sakit. Kemarin baru aja masuk rumah sakit lagi, udah tiga kali masuk rumah sakit. Kalau udah seperti itu saya udah bye. Jadi pernah ninggalin semua kerjaan? Semua, ya waktu saya di DPR tuh dua kali waktu saya sama Wira, yang istilahnya saya di rumah sakit nggak keluar sama sekali. Jadi benar-benar hidup di situ sama dia 2-3 minggu itu ada, selama menjaga dia. Jadi again, buat saya yang penting mereka tahu, like I'm here if you need me, when you need me gitu, saya ada untuk mereka. Mungkin gak bisa setiap saat mereka butuh saya, tapi sampai sekarang ya puji Tuhan
Mereka tahu. Jadi kalau udah mau soal tidur atau lagi misalnya mau ngadu, ya ngadunya ke mamanya gitu. Kalau mau main baru ke papanya. Tapi komentar Narendra gimana ketika melihat kesibukannya Mbak Sarah? Ya dia sih, dia lumayan independen juga sih, mandiri. Oh. Jadi maksudnya seringkali ya dia nyari kesibukan sendiri. Of course pasti ada masa-masa di mana dia bosen atau apa gitu. Ya karena memang tenaganya kan banyak ya kalau anak kecil ya. Saya istilahnya selalu ngingetin aja gitu, ya bersyukur loh mas gitu, maksudnya dirimu bisa punya tempat tidur, punya rumah, mainannya banyak, kalau mainannya itu nggak dipakein lagi, nanti mama donasiin, nah baru dia nggak mikir dia. Jadi ya itu Naren sangat menerima, sangat mendukung dia, karena again, dia dari awal tuh nggak tahu hal yang berbeda. Dia taunya pokoknya ya memang hidup mamanya, dan dia sudah saya bawa ke kampung, ke desa, keluar negeri juga itu demi menghadiri Asian Parliamentary, Asia Pacific Parliamentary Forum di Fiji aja, sampai saya nombok bawa dua tante saya demi saya bisa menyusui dia gitu. Jadi dia nggak tahu bahwa dia memang taunya mama kerja dan ya udah dianya ikut gitu. Kalau misalkan lagi sering dia bahkan di DPR tuh ada tahu, Naren Fans Club waktu Naren itu. Fans Club. Wow. Saya ada Naren Jadi, Fans Club waktu yang itu. Naren tahu itu mamanya sibuk tapi mamanya selalu ada buat dia. Oh, luar biasa. Ini sebenarnya saya belajar banyak gitu ya dari Mbak Sarah gitu. Jadi nggak kosong lagi ya, Andre. Jadi ya gitu deh. Jadi memang family first gitu ya. Yeah, family comes first. Family first. Kalau misalkan tapi at the same time support system. Nah ini support system tuh penting banget dalam arti kalau kita punya values yang sama. Jadi misal apakah itu istri atau suami yang mendukung. Jadi tahu bahwa oke, saat ini gue lagi harus fokus nih dalam pekerjaan. Ya masa-masa kampanye misalnya itu lagi sibuk banget nih gitu. Tolong ada, jadi pasti harus ada salah satu dari orang tua harus selalu ada gitu. Ya itu aja, it's a partnership. Terakhir deh Mbak, Sarah berarti Natal bakal ngapain nih sama keluarga? Kita kebetulan nggak kemana-mana dan... Kira-kira mau keluar negeri baru mau minta ikut gitu. Siapa tahu butuh yang jagain Natal ya. Banyak ya kayak gitu, lu mau kemana ntar gue ikut, gue jadi gitu. Enggak, kita masih gak kemana-mana. Okay. Kita merayakan Natalnya di sini karena ya mungkin orang tua saya tambah tuanya itu mereka mau lebih sama keluarga juga. Jadi keluarga besarnya, kakak adiknya, jadi kita mau ngumpul bersama, beribadah bersama gitu dan spend time, quality time sama keluarga lah. Baru abis itu New Year's baru kita mungkin ya paling ke Bali. Ya, nggak jauh-jauh juga. Ya, boleh lah ajak-ajak juga nggak apa-apa sih kalau tahun baru kayaknya nggak tugas ya. Ya tadi kayaknya udah ada kode, tolong produser itu disampaikan ke bos gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak Mbak Sarah sudah memberikan inspirasi banget buat kita ya. Terutama juga mengajarkan kita soal kasih, terutama juga untuk keluarga. Terima kasih sekali lagi Mbak Sarah. Terima kasih, thank you. Kita belum ucapin selamat Natal juga. Oh iya, Merry Christmas. Selamat Natal. Merry Christmas, selamat Natal. Selamat selalu. Dan jangan kemana-mana, pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Bersatu Dalam Kasih Natal.